Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andri pribadi, dan sekarang kita melanjutkan lagi Koromon. Ya kita akan lanjutin aja. Gue tadi sempat naik-naik level bentar sampai ke 55 biar, maksud gue biar kuat gitu loh. Karena gue gak tahu ini bossnya berapa gitu kan. Cek SP. Oke. Ini ada jebakan lagi gak? Gue gak tahu. Ini kita di F7, batasnya itu kalau gak salah sampai F10. Gue setempat tadi ngebuka wiki sebentar gitu loh. Dan di wiki malah lebih lengkap ada buat, itu apa namanya, buat, bukan kode ya apa sebutannya, puzzle, sorry. Oke, ini pakai indorong. Oke, nice. Batu Phoenix, yes. Kalau gue dorong situ lagi ada apa? Mati. Gak bisa sempet lari gue. Waktunya buat larinya kurang. Oke. Okay. F9. Spinner tanah. Ini banyak banget koromon-koromon yang belum gue tangkep di tempat ini, jujur aja. Kayak koromon tanah dan segala macam. Ada koromon tipe ghost juga. Cuma gue belum di F1 kalau salah. Cuma gue belum sempet nangkep. Mungkin nanti kali kawan-kawan setelah gue ngelawan Titan yang tanah ini, mungkin gue akan lawan. Ayo bukan gue lawan, gue akan nangkep. Apa sih Titannya? Oho, apa aku tak salah lihat? Tidak, kaulah si manusia yang dimaksud oleh kedua saudaraku, manusia yang menggunakan artefak kami. Aku telah menunggu kedatanganmu karena kamulah harapan terakhir kami untuk melawan para penyerang. Orang-orang luar ini tidak menghormati ekosistem kami sama sekali. Kekuatan dari Crimson Knight menghalangi kemampuan mereka untuk berpikir logis. Oke. Okay. Elemen parasit yang mereka bawa adalah kejahatan sejati. Air, tanah, api, udara. Tinggal menunggu waktu, semuanya akan tersingkir oleh jahatnya Crimson Knight. Oke. Okay. Namun di tengah kegelapan, secercah harapan bersinar. Batu inti yang kujaga, kau bisa memiliki kekuatan kita butuhkan untuk menumpas elemen asing ini. Aku sungguh berharap kau sanggup menggunakan senjata kami. Jadi yakinkan aku, tunjukkan ketekadmu, kalahkan aku jika kau mampu. Sejujurnya, kau tampak kecil, tak sekuat Volgar atau Ilugin. Heh? Oh, ya? Persiapkan dirimu dan lihatlah. Wow, gila. Superhero landing, coy. Start, pengendali pasir. Kalau begitu, buktikan dirimu. Kemarin tuh gue sempat mau lanjutin ini, kawan-kawan. Cuma jujur, pada saat itu udah panjang banget videonya. Gue gak mau kepanjangan gitu loh. Alien itu harus dihentikan. Apa kau orang yang layak menggunakan batu ini? Batu inti, sorry. Ajar. Good, 3 kali. Start menggunakan Sun Piston. Oh, Sart namanya, kan gue Start. Sart, S-A-R-T. Uncle terjatuh. Luar biasa, tapi apa kau mau mengalahkan monster-monsterku? Gak, gak inget. Ganti. Hujan mulai turun. Spek lawan menggunakan app. Oh. Oke. Okay.
Mati kalian berdua. Gak mati lah satu, bodoh. Walah, pakai super drain. Oke. Ini agak kuat lah, agak tank banget gila musuh ini. Waterfall. Yosh. Nah, efek gua naikin level sampai 55 kan, kawan. Oke, okay, waterfall lagi. Star. Oh. Tidak begitu efektif. Lo. Banjir lo. Sand piston. Ini belum berakhir, ya gue tahu ini belum berakhir. Oh, curang, teman-teman gue dilukain semua, brengsek. Bodoh, gue sirup sama ini lagi loh. Aduh, gue sirup sama waterfall lagi. Air terjun. Sarpingsan. Wuhuu. Easy. Udah punya. Itu elemen air enak banget. Serius. Aku kini mengerti bagaimana kau bisa mengalahkan saudaraku. Dengan strategi sehebat itu, sudah pasti kau sanggup menggunakan artefak kami. Jangan senang dulu manusia. Misi yang sesungguhnya baru saja dimulai. Perjuanganmu melawan sampah bernama Kryptonite ini. Melawannya bagaimana caranya? Dengan menggunakan artefak Titan, sang pembentuk dunia kita. Kita harus melawan Kryptonite menggunakan batu inti. Wow. Lihatlah keajaiban di depan matamu. Brightstone, perwujudan sejati dari essence planet kita tercinta. Hanya di alam suci ini. Aduh, gue lagi baca mau sendawa mulu kawan-kawan, mohon maaf. Gue lagi-lagi. Hal di alam suci ini, batas-batas tipe elemen tidak berlaku, memberi peluang untuk menempa dan melepaskan keseimbangan kekuatan elemen yang sempurna. Peristiwa ini terakhir kali terjadi ribuan tahun silam, saat dunia yang kita tinggali sekarang diciptakan. Kami percaya bahwa batu inti menciptakan kembali berdasarkan essence kami, memulihkan lagi dunia dengan berbagai elemen. Membebaskan kita dari Kryptonite yang kejam ini. Namun Panda, sebagai Titan, kami tidak bisa berdekatan karena sifat alami kami sebagai entitas elemen. Jadi kami minta kau untuk membawa batu ini untuk memulai misi untuk menyatukan kembali ke-6 tipe elemen di dalamnya. Saudaraku, waktu yang telah tiba, mari kita bersatu kembali dalam tempat suci kita. Pada pemeliharaan kami, sadarlah akan tanggung jawabmu saat membawa batu inti. Setelah kami bersemayam di dalamnya, kaulah yang menentukan nasib planet kami. Oh, disatuin. Kembalikan keseimbangan planet ini dan usir para pengikut itu ke tempat asalnya. Lakukan dengan cepat karena pengetahuan Thomas tentang essence locator dan akses drilling pot. Aku takut para Wubonian mungkin sudah lebih dekat dengan tujuan mereka daripada yang kita kira. Cepatlah Panda, jangan kecewakan kami. Sabar, kasih dulu ke gua gitu kan. Batu inti. Si batu inti ini jadi bukan essence lagi, dia udah kayak penyatu essence. Gitu. Astaga Panda, di situ kau rupanya. Kau berhasil melakukannya kan? Kau yakin kau berhasil? Aku yakin kau berhasil. Sudah kuduga. Ya, aku tak akan bisa sejauh ini tanpa bantuan dan timmu, Polly. Terima kasih atas kebaikan hatimu, Panda.
Ya ampun, pertarungan dengan Sharp pasti luar biasa. Boom. Letak. Seperti itu. Sebaiknya jangan sia-siakan kekuatanmu. Sebaiknya kau mengikuti tantangan cermin Luxoil. Tantangan cermin Luxoil. Tantangan cermin apa itu? Oh, kau tak tahu ya? Biar kujelaskan. Setiap tahun Luxoil mengadakan tantangan spesial untuk Battle Researcher. Acara tahun ini akan segera dimulai. Kalau aku jadi kau, aku bakal bubu pergi ke kampus untuk mendaftar. Aku juga bakal ke sana bahkan untuk bertarung. Tapi ikut menonton. Ketika mana menarik, aku pasti akan memeriksanya. Kalau begitu, semoga berhasil ya. Kudengar menangnya akan dapat imbalan yang sangat mewah tahun ini. Tim, saatnya pergi. Gila, udah kayak Power Ranger timnya, gila. Teleport semua. Oke, baby. Ini gua harus balik lagi ke kota. Sumpah, keren sih itu. Ngelawan Titan dan segala macam, gua suka. Oke, gua sembuhin dulu koromon gua. Biar nggak pada loyo, ya kan? Dan gua pengen tahu ada apa di kampus Luxoil. Dan gua ada satu side quest lagi ya, jujur aja, yang belum gua jalanin kemarin di Heyvale, apa namanya. Itu nanti deh mungkin gua jalanin hari ini juga di video ini gitu loh. Ayo, gua udah pencet. Ini kadang-kadang tombolnya kecil ya, bodoh. Kalau udah mencet ayo masih nggak bisa. Tadi apa? Tantangan apa di sini kah? Oh iya nih, udah kebuka. Tapi sih kau punya tiket? Melapor dulu di meja pendaftaran. Selamat datang di tantangan cermin Luxoil tahunan pertama. Sebentar lagi pendaftaran tutup, slot yang masih dibuka untuk hari ini tinggal beberapa. Kalau mau ikut pertandingan, inilah saatnya. Ya, bagus sekali kau dapat slot. Terima kasih, aku harus kemana? Ke sebelah suara itu. Pasti. Tidak salah lagi, Panda. Hey Larry. Panda, kau sudah siap untuk mengikuti tantangan? Semoga kau bercermin setiap pagi, pokoknya harus kelihatan keren. Semoga kamu juga sudah siap menghadapi semua strategi. Aduh, jangan biarkan aku kemari tanpa persiapan. Wow, kau memang nekat. Sisihkan dulu kesombonganmu, jangan anggap enteng acara ini, Panda. Kau tak boleh pakai item, tapi berusaha semampumu pada akhirnya. Hanya akan ada satu pemenang. Hadiahnya adalah modul Gauntlet baru yang mewah, jadi standarnya tinggi, sangat tinggi. Ya, sebaiknya aku tak membocor kejutan, tapi semoga kau sudah akur dengan squadmu. Tunggu apa lagi? Pergilah, Panda. Penonton mengagumimu sudah menunggu. Oke, ini keren. Sejauh ini kontestan baru. Salah baca. Sejauh ini kontestan sangat seru. Teman-teman, sudah banyak kekalahan yang kita lihat. Nah, beginilah akhirnya. Selamat datang di upaya terakhir untuk tantangan cermin tahun ini. Semuanya, tepuk tangan untuk Panda. Hore! Hore! Sorry. Akankah Panda pulang membawa modul pindah yang sangat berguna, berharga, dan sangat diinginkan ini? Ayo, kita cari tahu. Panda, ini lawanmu. Kubus. Ini bukan sembarang kubus, lawanmu adalah Reflection Cube. Dan seperti Reflex Cube, itu sedang menganalisis lawannya. Ini jangan-jangan dia pakai koromonnya sama dengan gua. Ada apa ini? Setelah menganalisis, Panda dengan menyeluruh Reflection Cube membuat klonan sementara lebih kuat ketimbang aslinya. Ayo, mari kita lihat bagaimana kontestan kita melawan tim koromonnya sendiri. Pertarungan akan segera dimulai. Yap. Gua lawan koromon gua sendiri. Siapa yang akan menjadi pemenang hari ini? Akankah Reflection Cube kalah? Ayo, kita mulai. Oh my god. Sial banget, gila. Pakai apa gua anjir? Coba gold pick aja deh. Nah.
Yes. Ini brengsek, itemnya sama. Waduh. Mati gak nih si gold pick gue? Jangan mati. Meninggal. Udah tinggal sholat, tinggal ditahlilin. Oke. Brengsek. Ini aja sama lagi. Udah mati sana. Pergi dari hidup gue. Lebih kuat dia, perfect ininya. Koromo nih brengsek. Infinix. Oke, Black. Gak ngerti mainnya dia nih. Infinix dikeluarin pas gue ngeluarin tipe ini, tipe air ya kan. Kan sentolop. Alah, itemnya sama, benci banget. Oke. Voltix. Ya ini gila, perfect semua dia ininya. Kormonnya bodoh. Mati. Benci gua kalau sampai mati. Oke, bagus gak kena. Gua udah keringetan. Yes. Oke. Armandon. Harusnya sih bisa pakai ini. Ini aja pakai ini. Ultros. Karena Armandon gue dikuatin di itunya di defense-nya. Kalau gue pakai tipe pakai serangan attack biasa lagi atau serangan fisik nggak tembus. Oke. Okay. Infinix, kalau gua keluarin sayang nggak? Duh, bingung gua serius bingung. Hybrid. Yes, mati. Aduh ini. Ganti squad dulu, Armandon. Kuatlah Armandon. Aduh, mati Armandon gue. Gua ternyata nyebelin yang lawan diri gua sendiri gitu loh. Udah mati Armandon gua. Pilok tidur gua sari konon. Unclaw lagi. Lawan Unclaw dengan Unclaw. Ajar. Body Blast. Nah. Inilah AI kawan-kawan. AI itu bego kadang-kadang. Kadang-kadang. Ayo body blast. Gila. Kelas banget.
Ayo, seberapa mau kuat-kuatan ini. Habis SP-nya ya. Meninggal saja kamu, bagusnya. Ya kan? Gitu dong. Kalau kamu meninggal kan semua senang gitu loh. Maksud gue. Oke. Infinity sembingan potensinya, oke. Selesai. Eclipse. Aduh, apa yang perfect semua, nyebelin. Gue baru poten gitu loh. Yang perfect gue ada, cuma aduh. Apa nih? Oke, gue pakai ini aja dulu. Mati. Sekali attack, bodoh. Ya, soul crush. Banyak kan kurangnya? Oh, enggak, bagus. Soul crush lagi. Dih, kok dia duluan? Ajar. Bagus. Menang kawan-kawan. Pada mengalahkan Reflection Cube. Reflection Club terdiam, tidak bisa mengatakan apa-apa selain titik 3. Kata orang ini mustahil, tantangan ini gila. Tapi mereka salah. Kita punya pemenangnya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Panda. Yeay! Sorry, gue menggila sendiri. Itu anakku. Oh, bagus sekali aku menjadi ibunya. Bodoh amat. Lalalala. Panda, naiklah. Panda sudah membuktikan bahwa kekuatan belaka bukanlah segala strategi jadi pemenangnya. Atas kemenanganmu, Luxoil dengan bangga memberimu modul Pindai. Telah terpasang. Panda adalah salah satu dari segelintir orang yang beruntung, tak perlu lagi mencari-cari tempat sampah kotor yang kosong. Satu kilatan modul Pindai akan seketika membuka semua item tersembunyi. Gunakan secara bertanggung jawab, Pak Panda, tak banyak orang yang punya kesempatan memakainya. Baiklah, acara tahunan ini sudah berakhir. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Jagalah kesehatan, kita akan bertemu lagi tahun depan. Kalian tahun depan masih di channel gua enggak, gua tanya. Ini masih lain, ada pertarungan koromon lagi. Aduh sayangku, Panda sayangin, kau berhasil. Ibu benar-benar sangat bangga padamu. Ibu, aku tak tahu kalau ibu bakal kemari. Setelah mendengar bahwa Luxoil mengadakan acara terbuka untuk umum, ibu kami... Maaf mengganggu reuni yang menyentuh ini. Anda pasti ibunya Panda. Saya Regal, Supervisor Panda. Anda pasti sangat bangga baru sebentar saja bekerja untuk kami. Panda sudah melampaui harapan kami. Benarkah itu? Sejak Panda kecil, Panda selalu menjadi bagian dari Luxoil. Dia selalu makan sampah di luar. Pak, Panda itu anak yang bandel, Pak. Dia kadang jajan cireng, udah jatuh di WC dimakan lagi. Itulah Panda, Pak. Jorok banget, Pri, katanya. Mohon maaf, gue bercanda. Jadi setelah mendengar Panda bekerja dengan sangat baik di sini, rasanya saya menjadi sangat senang. Mungkin kalau sedang tak begitu sibuk, saya bisa mengajak Anda berkeliling kampus. Kali aja bisa minta nomor teleponnya, gitu kan. Tapi saat ini kami sedang agak... Oh, tak apa-apa, saya paham. Panda memang sangat sibuk belakangan ini. Saya senang bisa bertemu sebentar dengannya. Dexter, sebentar lagi kereta kita berangkat. Berpamitan dengan Panda. Kenapa sih semua orang jadi heboh gara-gara aku mengalahkan... Karena kau mengalahkan Kubus, aku juga bisa dah. Ibu, saya padamu, Panda. Kalau ada waktu senggang, berkunjunglah ke rumah, ya.
Pandai kita berkumpul di area akses terbatas. Area terbatas? Pandai, aku punya kabar baik. Tampaknya kita sudah dekat dengan lokasi Thomas. Karena itu aku ingin memberimu sesuatu yang mempercepat perjalananmu. Bendanya terselip di sekitar ini sebentar ya. Hei, apakah kok itu ini Lumon yang kutangkap? Panda, jangan-jangan apa kau lupa dia berbahaya? Lumon itu sangat berbahaya, dia terobsesi untuk mengubah apapun yang ada dalam jangkauannya menjadi Crimson Knight. Tex Force berusaha mengembangkan cara agar kita tetap aman saat berada di dekat makhluk ini. Meski begitu, sampai kami berhasil, kau harus fokus pada misimu sendiri, tetap aman di luar ruangan ini. Ini kayaknya bakal lebih epic kalau menurut gua. Ceritanya kalau misalkan pas kita ngelawan Lumon Crimson Knight ini, siapapun yang bersentuhan dengan Crimson Knight ini, ceritanya ya, ceritanya bisa berubah jadi Crimson Knight juga gitu. Itu kayaknya bakal ceritanya jauh lebih epic kalau menurut gua kalau dibikin seperti itu dibanding waktu yang pertama kali kita di yang Pulau Hujan itu loh, kawan-kawan, maksud gua. Kalau kita pertama kali kita masuk ke dalam lab itu kan ngelawan yang itu Crimson Knight. Kalau misalkan dibikin kayak begitu kayaknya lebih keren menurut gua. Meski begitu, sampai kami berhasil, kau harus fokus pada misimu sendiri, tetap aman di luar ruangan ini. Pada di situ kau rupanya. Tentu kau ingin melihat Lumon, lagi pula kau yang menangkapnya. Tipe hormon baru yang tiba-tiba muncul ini menggembirakan, tapi melihat akibat di Gurun Wostin, ada kemungkinan yang agak mengkhawatirkan. Kami tak tahu apa-apa tentang bahaya yang mungkin timbulkan tipe ini terhadap ekosistem. Mungkin dia bertanggung jawab atas bencana yang terjadi di seluruh Velva. Apakah ini alasan para Wobonian ini mencari Titan? Menggunakan Titan Essence, memahami tujuan mereka. Aku merasa hal ini mungkin lebih penting daripada yang kita kira. Omong-omong soal misimu, aku punya sesuatu yang bisa membantu mempercepat perjalanan. Ini Luxbot milikmu sendiri saat aku milikku sendiri saat aku masih muda. Luxbot. Benar ini membantuku dengan baik, tapi kurasa kini waktunya untuk mewariskannya. Melintasi air dengan gaya. Yes. Ini akan membantu melintasi rute tercepat di ke pegunungan Batavi. Setelah titik itu bukan cuma satu, tapi ada dua Titan Essence yang ditemukan. Wow. Kemana sebaiknya aku membawa Luxbot ini lebih dulu? Pergilah ke Fire Essence dulu, letakkan jauh dalam gunung berapi Falma di bawah pegunungan Batavi. Cara cepat untuk mencapai adalah dengan berselancar di perairan di barat Darudik di sebuah gua yang sering dikunjungi. Aku akan berusaha semampuku untuk menemukan dua Titan Essence berikutnya. Semoga berhasil, Panda, seperti biasanya, bersinarlah. Yes! Apa ini ada? Ini buat apa sih? Ini buat apa sih? Pindai, ini buat apa? Ini gue masih gak ngerti pakai pindai ini untuk mencari benda tersembunyi ya tanya. Benda tersembunyi apa anjir? Oke, pakai boardnya gimana? Coba-coba gue agak penasaran. Gue agak penasaran kawan-kawan. Apa gue bisa mencari lumian baru dengan ini? Coba kita coba. Oh! Yes! Ada yang menggigit. Oh my god. Gela muncul. Majiin Phoenix. Ah, Phoenix ini maju. Oh iya, tadi mati, semoga lupa. Oh, mantep kakak. Ini keren. Udah sih gua grinding pakai ini kawan-kawan. Oke, ini gimana turunnya? Oh. Saya mentok ini, gimana cara muternya? Ini buat apa sih pindah ini, serius? Gue gak ngerti buat apa pindah ini. Rasanya kayak gak guna aja modul yang ini. Ini gue mentok, gue mau ngambil kotak itu. Ada kotak sampah, kotak emas. Ini bagaimana? Aku ingin... Gue mancingnya ternyata... Gak perlu sulit-sulit. Yah, elah. Spinet Platina, yes. Cake HP XL.
Udah itu aja, kok kecewa ya gue ya, gak tahu kenapa. Baby, 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 baby. Sorry, gue menggila. Oke, gue bisa kemana nih dengan ini? Oke. Oke, kita harus cari pelabuhan. Oh, gue tahu nih yang di hutan yang itu kan ada satu kotak tuh kemarin gue belum ambil. Itu kayaknya pakai ginian. Oke, gue ngerti sekarang. Ternyata hidup tidak susah. Oke, gue ke Highfield dulu karena ada sub quest. Gue pengen ambil sub quest nanti gue balik lagi kawan-kawan. Oke, gue tiba di sini. Tadi gue sempat nge-heal dulu sebentar sebelum kesini biar nggak bete. Nah ini ada sub quest di sini. Setelah kalian dapat nanti modul pendorong, kalian ngobrol ke dia gitu loh. Aku belajar dengan rajin agar bisa bergabung dengan Luxoil, tapi buku-buku pemberian Merin terlalu rumit. Sekarang aku sedang mencari suatu buku pedoman pemula. Aku dengar ada dasar-dasar common yang common juga di perpustakaan ini, tapi aku tak bisa menemukannya. Oke, sebentar. Kalau nggak salah sih ada di sini nih, gue ingat. Panduan dasar Koromon. Bukan. Salah jalan. Kalau nggak salah ini buku-buku ini nanti dicari. Bener nggak? Enggak ya. Aku tak bisa baca ini semua. Di sini deh kalau nggak salah. Kalau nggak ada buku-buku ini kalau nggak salah harus dibaca. Ah, dapat. Gampang banget ternyata. Halo. Oh, kau menemukan buku panduannya? Yap. Terima kasih banyak, aku akan segera mulai belajar. Terima lah ini sebagai imbalan, lagi pula masih butuh waktu lama sebelum aku bisa menggunakannya. Oke. Sebenarnya nggak gede, nggak bagus hadiah, karena gue udah punya semua hadiah-hadiah ini. Cuma ya nggak apa-apa, gue jalanin biar kalian tahu gitu loh. Mungkin yang nanti main full versi dari awal juga seperti gue gitu kan. Ya lumayan. Lumayan daripada lu, manyun, ya kan? Alright, selesai. Mungkin gue akan akhiri sampai sini kawan-kawan. Gue mau menjelajah dan menangkap koromon-koromon lagi gitu loh. Sekali lagi makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ohayo. Konnichiwa. Konbanwa. Itsu miteru ka wa